Halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan melakukan tes terhadap Samsung Galaxy Bud Plus, tes latensi ya, tes nge-lag atau enggak. Ketika untuk main game nanti kita tes di dua handphone, yang pertama menggunakan Samsung, yang kedua menggunakan iPhone. Langsung aja ya, kita tes. Kita buka dulu. Nah, ini adalah Samsung Galaxy Bud Plus. Saya menggunakan handphone Samsung juga. Ya, di sini sudah terkonek di Samsung Galaxy Bud Plus-nya. Seperti ini. Terus di pengaturannya saya setting gaming mode. Gaming mode-nya gue nyalain, guys. Nih. Kelihatan ya? Jadi ini adalah gaming mode yang sudah saya nyalakan. Ya, ini gaming mode-nya udah saya nyalain, guys. Terus habis itu saya akan buka game yang pertama adalah Call of Duty. Ini mic gue taruh di sini buat ngetes biar kalian sendiri bisa memutuskan bagaimana suaranya. Game yang pertama Call of Duty, guys. Oke, mic-nya gue ambil dulu ya. Ini udah masuk suaranya. Suara mic-nya saya tempelkan di sini, guys, biar kalian bisa mendengarkan langsung. Ini yang sebelah kanan, ini yang sebelah kiri. Langsung aja kita tes. Volume kita maksimalkan. Nanti kita bandingkan dengan mode gamenya yang tanpa game mode. Jadi nanti kita matikan gaming modenya, terus kita tes apakah dengan gaming mode dimatikan itu apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak. Kita hanya tes menembak saja ya, guys. Nggak ada tes-tes yang aneh-aneh. Kita tesnya nggak terlalu lama nih, guys. Kalian nilai sendiri apakah nge-lag atau nggak pakai Samsung Galaxy Bud Plus ini. Oh iya, kalian mungkin harus mendengarkan audio ini dengan menggunakan headset ya, guys. Ya, oke. Cari senjata dulu. Oke. Nah. Ini, guys. Ngelag nggak, guys, menurut kalian, guys? Suaranya. Ini gue tes nih. Lihat ya, guys. Ngelag nggak itu, guys? Kira-kira ngelag atau tidak itu tembakannya? Coba ya, coba lagi ya. Apakah nge-lag atau tidak? Kalian pastikan menggunakan headset, headphone, atau apapun. Kalau menurut saya, nggak terlalu nge-lag. Coba saya akan coba kalau gaming mode-nya dimatikan ya. Nih, kita setting dulu gaming mode-nya dimatikan. Nih, saya matikan ya. Oke. Gaming mode off. On, off. Kita kembali ke game. Mati, guys. Oke. Kita cuman coba untuk main Call of Duty ya, guys. Kita nggak coba main game yang lain karena mungkin nanti kalian nilai nih. Ini kondisi gaming mode kita matikan.
Kita cek lagi ya. Gaming mode kita matikan. No. Gaming mode dalam kondisi off. Kalau gini on. Kalau ini off. Kita kalau yang pertama tadi ini gaming mode dalam kondisi on. Ini gaming mode dalam kondisi off. Oke, langsung kita tes ya. Gaming mode dalam kondisi off. Coba ya. Gaming mode dalam kondisi off. Sekarang kita ubah gaming mode dalam kondisi on. Ada bedanya nggak, guys? Coba kita coba dalam kondisi off. Kalau menurut gue perbedaannya tipis banget sih. Kalau menurut kalian gimana? Gaming mode dalam kondisi on sama gaming mode dalam kondisi off, perbedaannya kecil banget. Tapi ada bedanya lah ya. Lebih mantep kalau dalam kondisi on. Jadi setelah ini kita akan coba di handphone ini, iPhone. Ini nge-lag nggak nih? Coba. Menurut kalian nge-lag nggak nih? Ini dalam kondisi on. Oke. Gaming mode dalam kondisi on. Sekian untuk di handphone Samsung, kita akan kembali di handphone iPhone. Oke. Kalau di iPhone itu aplikasinya nggak ada yang namanya gaming mode. Jadi di iPhone nggak ada gaming mode. Tuh. Gaming mode hanya ada di handphone Samsung. Di iPhone itu tidak ada mode gaming mode. Ada cuman double tap sama extra ambient. Masih makan volumenya. Oke, udah maksimal volumenya. Mungkin kalian bisa mendengarkan perbedaannya ya. Oke. Nah, menurut lo ngelag nggak itu? Kalau menurut gue agak ngelag ya. Ngelag nggak guys, kira-kira guys, coba. Apakah menggunakan gaming mode itu berpengaruh banget kalau di Samsung, sedangkan ini saya kalau di iPhone itu Galaxy Buds Plus tidak ada mode gaming mode, hanya mode defaultnya. Nah, nggak itu guys. Oke guys, gitu aja tes Samsung Galaxy Buds Plus kali ini. Kalian sendiri yang putuskan bagaimana rasanya. Kalau menurut gua pribadi di iPhone itu agak nge-lag, tapi kalau di Samsung lebih lancar, apalagi kalau gaming mode-nya dinyalain.
Ini adalah Samsung Galaxy Bud Plus. Itu aja guys dari gua. Kalian putuskan sendiri mana yang terbaik atau mana yang paling cocok untuk main game untuk TWS ini. Kalau katanya sih AirPod Pro nggak nge-lag, tapi gua karena nggak punya device-nya jadi nggak bisa ngetes. Oke, ciao. Jangan lupa klik subscribe dan share ke teman-teman kalian. Dah.